Halo, selamat datang di channel Pratama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru. 10 potret transformasi Lesti Kejora, kecilnya manis dan polos bergingsu. Cantik dan bersuara merdu, itulah dua hal yang menggambarkan sosok penyanyi dangdut Lesti Kejora. Sejak berhasil menyabet gelar juara di ajang The Academy, sampai saat ini karir Lesti terus bersinar. Namanya sebagai penyanyi dangdut papan atas semakin diperhitungkan. Kesuksesan Lesti tak diraih sekejap mata. Berasal dari keluarga sederhana, Lesti harus berjuang sekuat tenaga untuk bisa sampai di titik ini. Selama proses berjuang itu, Lesti banyak mengalami perubahan. Bukan saja dalam hal kualitas vokal, melainkan juga penampilan. Seperti apa potret transformasi Lesti dari kecil sampai jadi bintang besar seperti saat ini? Berikut informasinya. 1. Potret masa kecil. Berasal dari keluarga sederhana, Lesti kecil tampak berpenampilan simpel apa adanya. Memakai pakaian berhijab, penampilan Lesti kecil di foto ini seolah tak jauh berbeda dengan saat ini, terutama di bagian mata dan hidung. Lesti kecil terlihat begitu cantik dan manis. Terbukti, Lesti punya wajah cantik yang alami. 2. Bakat menyanyi dari kecil. Bakat menyanyi tentu sudah tidak perlu diragukan lagi. Suaranya yang merdu bisa membuat siapapun yang mendengar terpesona. Ternyata dari kecil Lesti sudah memupuk bakat olah vokalnya. Sebelum mengikuti kompetisi The Academy, Lesti sempat bergabung dengan grup musik bernama Barata. Foto ini merupakan potret kebersamaan Lesti dengan personil Barata 11 tahun silam. 3. Awal karir. Lesti berhasil menarik perhatian publik lewat setiap penampilannya di panggung The Academy musim 1 tahun 2014. Saat itu Lesti yang saat itu masih SMP jadi peserta termuda. Berkat suara merdunya yang khas serta aksi panggung yang memukau, Lesti berhasil keluar sebagai juara. 4. Berwajah manis. Setelah berhasil memenangkan ajang The Academy musim 1, nama Lesti sebagai pendatang baru semakin dikenal luas. Bukan saja karena suaranya yang merdu, Lesti juga dikenal punya wajah cantik yang khas. Dengan adanya gigi gingsul, Lesti terlihat semakin manis saat tersenyum. 5. Tampil ceria. Terkenal di usia yang masih terbilang sangat muda, tidak lantas membuat Lesti besar kepala. Sosoknya justru dikenal rendah hati dan periang. Kesan ceria juga semakin melekat pada diri Lesti. Saat dia mulai mengubah penampilannya, saat itu Lesti terlihat sangat cocok tampil dengan rambut sebahu dengan poni. Menumbuhkan kesan Lesti sebagai remaja ceria dan mudah bergaul. 6. Saat memakai seragam sekolah. Walaupun sudah berhasil meniti karir, Lesti tak melupakan kewajibannya menuntut ilmu. Di awal karirnya, Lesti tetap bisa membagi waktu antara karir dan pendidikan. Semasa SMA, Lesti bersekolah memakai seragam lengkap dengan kerudung. Tampil formal dalam balutan pakaian seragam, aura bintang Lesti tetap terpancar. 7. Semakin anggun. Seiring bertambahnya usia dan jam terbang tampil di panggung, penampilan Lesti semakin berubah.
Makin hari, Lesti semakin terlihat lebih dewasa dan matang. Terlebih saat Lesti tampil dengan rambut yang lebih panjang dari sebelumnya. Kesan Lesti sebagai penyanyi dangdut remaja perlahan mulai menghilang. 8. Mantap berhijab. Tahun 2019 lalu, Lesti membuat keputusan yang cukup besar terkait penampilannya. Pelantun lagu Egois ini mantap memutuskan berhijab. Keputusan Lesti ini banyak mendapat dukungan dari para penggemar dan sahabat. Tampil berhijab, Lesti juga terlihat semakin mempesona dan lebih terkesan dewasa. 9. Cantik natural. Setelah berhijab, pesona kecantikan wajah Lesti semakin terpancar. Selain itu, Lesti juga semakin tak segan menunjukkan wajahnya yang polos tanpa make up. Aksi Lesti menunjukkan wajah cantik tanpa make up kerap mencuri perhatian. Banyak yang memuji bahwa Lesti mempunyai wajah cantik yang alami. 10. Penampilan stylish. Tidak hanya membuat wajahnya terlihat semakin cantik, sejak berhijab, Lesti juga terlihat bertambah stylish. Lesti selalu berhasil memadukan model serta warna pakaian yang dia pakai. Tak heran jika kini Lesti menjelma jadi salah satu trendsetter dalam gaya pakaian berhijab di kalangan anak muda saat ini. Itulah sederet potret transformasi Lesti dari kecil sampai jadi biduan dangdut terkenal seperti saat ini.